banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tapi ini bukan tanah kering bebatuan, teman-teman. Ini jalan tol. Selamat memasuki gerbang tol Itera Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan melintasi tol Sumatera dengan pintu awal masuk ke gerbang tol Kota Baru, gerbang tol Itera. Sebelum melanjutkan dan mengikuti perjalanan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman mendapatkan video terupdate dari channel-channel saya dan update di video-video yang lebih seru lagi. Oke, sekarang kita mulai lurus dan nanti akan berbelok arah ya, menuju arah Bandar Jaya, karena dalam perjalanan ini nanti kita akan keluar di jalur tol melalui gerbang tol Bandar Jaya Terbanggi. Teman-teman yang belum sempat melintas di tol ini, setidak-tidaknya video saya yang singkat ini bisa mewakili teman-teman untuk melalui video bahwa beginilah kondisi tol kami yang ada di Sumatera. Sedang keluar di tikungan ya teman-teman ya, karena kita berbalik arah mau ke arah Bandar Jaya Terbanggi ya, karena tol masuknya tadi jalurnya ke arah Bakauheni. Nah, jadi kita mutar lagi ini mengikuti jalur tolnya ke arah Terbanggi. Inilah keadaan tolnya teman-teman, bisa lihat sendiri. Sebenarnya video ini backlight ya, karena matahari itu ada di depan. Perjalanan ini kami berangkat sekitar jam berapa tadi ya, coba sebentar, jam 2 ya, jam 2 siang. Jadi pas kondisinya memang betul-betul backlight sehingga tidak hasil tangkapan kameranya tidak begitu jelas terang karena memang cahaya matahari berada di depan mobil.
Jadi bagi teman-teman sekalian yang ke Sumatera pasti melewati tempat ini kalau kalian menggunakan jalur tol. Beginilah kondisi Lampung kami, kondisi keadaan kami, kiri dan kanannya. Jadi kalau kata pepatah Buya Hamka, teman-temannya, banyak berjalan, banyak berjalan, lama jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Mungkin ibarat ibarat perjalanan lah kali ya. Banyak jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ya, begitulah. Dan beginilah kondisinya. Kalau kata Ebit GAD, sayang engkau tak sayang, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tapi ini bukan tanah kering bebatuan, teman-teman. Ini jalan tol, tanah di tol yang mulus. Kita akan mengisi bahan bakar dulu ya. Kita akan mengisi bahan bakar terlebih dahulu daripada kehabisan di jalan, teman-teman. Oke, ke kiri sip muter. Muter. Oke, dah kita ngisi bahan bakar dulu ya. Kembali kita melanjutkan perjalanan. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya kita sudah hampir tiba di depan gerbang tol Terbanggi. Gerbang tol Terbanggi di Bandar Jaya. Bandar Jaya bukan ya? Terbanggi ya, Terbanggi. Akhirnya kita bersiap-siap untuk keluar. Jadi tadi ada beberapa video yang saya skip ya. Jadi tidak semuanya saya ambil karena antara kalau kita ambil semua terlalu panjang. Ini dia gerbang tol keluar Terbanggi. Jadi itu saja teman-teman. Mudah-mudahan kalian juga bisa melintas di sini ketika kalian melintas di Sumatera, lagi masuk di Sumatera. Mudah-mudahan dengan tol ini perjalanan kita semakin lancar. Tetap untuk utamakan keselamatan, hati-hati pelan-pelan untuk bapak-bapak sopir. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.